I don't believe that God interfere in what we do, and I don't believe God set a very specific objective of what we need to do. Kalau Allah dah tahu orang siapa akan pergi syurga dan neraka, kenapa Allah perlu cipta kita? Persoalan itu kurang tepat. Kenapa Allah perlu cipta? Perlu tidak wajar digunakan. Tapi kita boleh tanya, kenapa Allah ciptakan kita? Jikalau kamu nak dapatkan jawapan, maka lihat kepada persoalan dari Allah. Kerana hari ini ada manusia yang beranggapan, yes, I believe in God. Yes, I believe there is a God. But I don't believe that God interfere in what we do, and I don't believe God set a very specific objective of what we need to do. Mereka rasa, no, it's a free hand. Tuhan tak masuk campur dalam urusan dunia ini. Pemikiran begini sebenarnya kurang logical. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, apakah mungkin jikalau kita sebagai majikan, kita mengambil seorang pekerja, lalu kita bayar gaji kepada dia tanpa dia perlu buat apa-apa dan dia boleh buat apa yang dia suka? Ianya adalah sesuatu yang tidak logical langsung. Maka, kita lihat dalam Quran untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 115, ini merupakan satu lagi soalan hypothetical daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanya kepada kita, apakah kalian berfikir bahawa kalian diciptakan tanpa sebarang tujuan dan sekadar untuk bermain-main, just for amusement, just for fun, just to play, no objective? Allah tanya kita dengan memberikan satu jawapan yang cukup clear. Dan jawapannya Allah berikan dalam surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun." Anda sesungguhnya ada tujuan. Dan apa tujuan dia? Tujuan dia adalah tidaklah kami ciptakan jin dan juga manusia kecuali beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta wahhabul 'ata'.